kalau ke kanan kita ke Lembah Indah, kalau ke kiri kita ke Keraton Gunung Kawi, ya. Nah ini kalau ke kanan sana itu ke Lembah Indah, kalau sini ini Keraton Gunung Kawi. Oke. Nah dari sini perkiraan kurang lebih antara 3 kilo ya, 3 kilometer lah. Kita lanjut ke Keraton. Oke. Kondisi Keraton Gunung Kawi ya seperti ini. Biasanya ini altar ini bersih ya, pelataran ini bersih, disapu, di apa. Ya cuman karena sekarang kondisi bulan puasa, nggak ada pengunjung, nggak ada pandemi, nggak ada pandemi, masih dalam suasana pandemi. Jadi tempatnya ini ada nuansa kurang dirawat, ya kurang diperhatikan lah.
biasanya bersih, bersih, disapu, diapa, jadi enak buat main-main di sini enak. Ya seperti ini kondisi sementara. Kita naik ke pesanggerahan. Candi-candi itu bangunan baru semua itu. Masih baru aja. Biasanya bersih, disapu, bisa buat duduk-duduk. Tapi mungkin karena sepi pengunjung, jadi petugasnya mungkin ya malas-malasan aja gitu. Selamat siang, Pak. Rupanya itu bangunan baru, jadi mungkin untuk melengkapi seperti candi. Thank you.
kami sudah nyampe juga di Lembah Indah Kawi. Bersama Mas Bram lagi. Kita lihat pemandangannya di sana ya. Suasana ini Lembah Indah, akeh bangunan anyar-anyar di sebelah kono, terus kemarin kono bangunan itu juga relatif apa ya, kan lebih akeh ya, lebih banyak ya, lebih banyak itu loh, yang paling api yang kono itu. Lari ini itu saja, yang api itu sore atau wisu nemen. Pagi terus menjelang sore lah itu bagus banget. Cuman masalahnya iki mau awan rene, kuatir engko sore udan. Dadi tak jupuk awan ewe lah. Nah, ini lebih bagus, lebih tertata. Kira tempat. Kita keliling-keliling dulu. Nah, di sana itu tempat parkir motor. Kita keliling dulu. Bawah. Nah, di sini ada parking. Nah, ini juga masih relatif baru ya. Tadinya belum ada ini. Cuman karcisnya saya rada larang, Bro. Yen mola 1000, tak kira 20. Sekarang 20.000. Iya. Jadi hari ini ya siap noe wong siji 20.000. Wis sak parkir iki. Siap gue antara 400 sampai 700 per malam. Siap, itu ya. Satu satu kios, satu rumah ya, satu bentuk bangunan gini sewanya itu antara segitu, tergantung besar kecilnya juga, tapi saya rasa sama. Ini terakhir. Terakhirnya itu di sini. Oke, kita putar balik lagi. Itu view yang di depan sana itu spot ya. Oh, iku api ora lumrah. Jan api tenan. Iku lek isu tambah api. Isu utawa sore engko lek srengenge ngene arep mudun, nah iku api tenan.
Gunung Kawi nya mana? Gunung Kawi ya, depan ini Gunung Kawi. Cuman kalau untuk pesarean nanti sebelah sana. Kita nanti keluar dari sini. Rencana sih mau ke Gunung Kawi. Jadi itu keraton apa? Keraton Gunung Kawi. Jadi memang ada ya? Memang ada. Istilahnya namanya keraton, tapi bukan keratonnya, bukan. Jadi orang sini nyebutnya itu keraton. Tapi bukan keraton-keraton tempat ratu atau apa, bukan. Dulu 15.000 ya? Dulu 15.000. Awal-awal malah 10.000. Awal buka, saya pertama kali ke sini itu 10.000. Terus naik 15, sekarang 20. Udah berapa lama mas? Pernah? Ya? Pernah.
kira-kira udah saya datang ke sini pertama kali itu tahun 2017, itu masih baru-barunya dibuka. Jalan yang di sebelah sana itu masih berupa jalan aspal, tapi tidak sampai ke sini ya. Ini masih belum ada tempat-tempat baru, belum ada. Yang pertama ada itu cuma ada yang di sana itu dua villa itu yang pertama kali saya ke sini itu ada, tapi masih dalam tahap pembangunan awal-awal. Yang di sebelah sana warung-warung itu masih belum ada sama sekali. Jadi seperti itu. Kalau mau ke sini, saya sarankan mungkin lebih enak lewat, kalau dari Malang itu lebih enak lewat Panjen ya, lewat Jalibar situ, terus nanti belok arah ke kanan, terus nanti di mana, di pertigaan Tumpang Rejo. Nah itu jangan lurus ke kiri, tapi kita belok ke kanan lewat Pasar Tumpang Rejo. Nanti dari Tumpang Rejo naik terus, nah sampai sana itu nanti akan sampai sini seperti itu. Kalau mau nginep sini boleh, untuk bulan puasa sekarang ini itu ada promo Rp500.000 per day ya, per hari Rp500.000. mungkin ya biasa ya, kalau misalkan mau kesini check innya mungkin siang, nanti check outnya juga siang ya, terserah. Mungkin waktunya 24 jam. Di tenda-tenda itu ya? Iya, di tenda-tenda itu. Itu 500 untuk bulan Ramadan. Ada di balik sana. Ini adalah lereng Gunung Kawi. Gunung Kawi ini ada di balik. Jadi ini wisata untuk gimana ini mas? Kalau melihat bangsa pasarnya? Kalau menurut saya ya, tempat wisata seperti ini cocoknya untuk kalangan menengah ke atas ya, karena dilihat dari space harga itu aja mungkin sudah apa, pertama dari tiket masuk ya, itu saya rasa kalau untuk sebuah lokasi yang seperti ini itu mungkin bisa dibilang semacam apa ya, boleh dibilang mahal juga nggak mahal, dibilang nggak mahal tapi juga mahal gitu. Jadi kalau untuk tingkat klasifikasinya mungkin bisa dikatakan ini termasuk tempat wisata yang mainstream dengan kalangan menengah ke atas ya. Karena apa, yang dilihat ya cuman ini aja, pegunungan atau apa. Nah, ini lembah yang ditata, lembah bukan yang ditata. Bukan alam gitu ya, bukan ya, alami. Seperti itu. Seperti ini aja sebenarnya.
Kecamatan Gunung Kawi. Lapak izin sepanjang ini lapak. Sekarang bersih, tidak ada lapak. Dipindah di terminal semua lapak. Dulu di sini berjejer tempat orang jual-jual ketela, pisang apa itu di sini. Halo, Gunung Kawi.
Nyun sewu. Monggo. Aku nginep iki ning pintu. Nginep kene. Anyar-anyari kenal mbek ujug ya. Heeh. Cekin kari. Ayo. Oh, ini ternyata warung-warung ini sekarang sudah nggak ada, hilang semua. Dulu di sini deretan warung-warung ini, sepanjang jalan ini warung-warung. Ganti kol ya? Nggak, mulai dari sini itu sudah banyak warung, cuman sekarang sudah bersih. Bersih karena di belakangnya itu ada penginapan, ada tempat-tempat wayang ada di situ. Ini masjidnya sebelah sini. Nah, ini dulu warung. Maksudnya kios-kios bunga. Jadi orang jual bunga-bunga itu di sini sepanjang jalan ini sampai sana. Sekarang ditata rapi. Kios bunganya ada di sebelah kiri. Nah, ini mulai pindah-pindah. Ngemisnya ya oke. Ngemisnya juga lumayan. Lumayan banyak sekali. Bukan tuh. Bukan. Nah, ini tempat biara, tempat sembahyang, tempat apa ya dari sini. Ini persiapan untuk hari raya ini. Baru pindah kali ya? Iya, baru pindah. Baru dibenahi. Nah, ini untuk sembayangan. Dingin, enak, seger. Ini adalah batas penggunaan HP, handycam, dan video yang lain atau kamera. Di sini batasnya.